Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba untuk meneladukan doa yang telah dilafadzkan oleh Ustadz Danu untuk menyembuhkan atau mendoakan jamaah yang sedang mengalami sakit pada leher. Beliau mengatakan supaya kita bisa menirukan doa-doanya dan semoga Allah bisa menyembuhkan sakit leher yang kita derita. Oke, berikut adalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ya Allah, jika sakit di leherku disebabkan karena kejengkelanku, kemarahanku tentang pekerjaan suami dan istriku, jika itu dosa, ya Allah, aku marah, aku jengkel tentang pekerjaan pasanganku. Jika itu dosa, ampuni dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, jika aku sering marah dengan pasanganku tentang pekerjaannya, aku mohon ampun kepadamu jika aku merasa benar terhadap pasanganku. Aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jika aku merendahkan pekerjaan pasanganku, pekerjaan saudaraku, pekerjaan anak-anakku, aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jika aku sering menyimpan marah kepada kedua orang tuaku, jika itu dosa besar kepadamu, ampuni dosa-dosa besarku kepada orang tuaku. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon kepada, berikanlah kesembuhan pada sakit yang ada di leherku, di tengkukku, di bahu dan pundakku. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, demikianlah doa yang telah disampaikan oleh Ustadz Danu. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.